Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut update ranking FIFA terbaru 2024 setelah FIFA Matchday hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, zona Asia, serta jadwal timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil FIFA Matchday hari ini, Senin 14 Oktober 2024, Selandia Baru menang 4-0 versus Malaysia, dan hasil sebelumnya, Vietnam bermain imbang 1-1 versus India. Berikut ranking FIFA 2024 terbaru zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Jepang ranking 1 Asia, naik 1 peringkat ranking 15 dunia. Iran ranking 2 Asia, turun 1 peringkat ranking 20 dunia. Korea Selatan ranking 3 Asia dan ranking 23 dunia. Australia ranking 4 Asia dan ranking 25 dunia. Qatar ranking 5 Asia, naik 2 peringkat ranking 42 dunia. Berikutnya Irak ranking 55 dunia. Arab Saudi turun 1 peringkat ranking 57 dunia. Uzbekistan ranking 60 dunia. Uni Emirat Arab naik 3 peringkat ranking 66 dunia. Yordania ranking 68 dunia. Berikutnya Oman naik 2 peringkat ranking 76 dunia. Bahrain turun 3 peringkat ranking 78 dunia. Suriah naik 1 peringkat ranking 91 dunia. Cina turun 3 peringkat ranking 92 dunia. Thailand naik 2 peringkat ranking 98 dunia. Berikutnya Palestina turun 1 peringkat ranking 99 dunia. Tajikistan turun 1 peringkat ranking 104 dunia. Kyrgyzstan ranking 106 dunia. Korea Utara naik 2 peringkat ranking 109 dunia. Lebanon ranking 114 dunia. Berikutnya Vietnam ranking 116 dunia. India naik 1 peringkat ranking 125 dunia. Indonesia naik 2 peringkat ranking 127 dunia. Malaysia turun 3 peringkat ranking 133 dunia. Kuwait turun 1 peringkat ranking 135 dunia. Berikutnya Turkmenistan turun 1 peringkat ranking 143 dunia. Filipina turun 2 peringkat ranking 150 dunia. Afghanistan ranking 152 dunia. Yaman ranking 155 dunia. Hong Kong turun 3 peringkat ranking 160 dunia. Berikutnya Singapura turun 1 peringkat ranking 162 dunia. Maladewa ranking 163 dunia. Myanmar naik 1 peringkat ranking 166 dunia. Cina Taipei turun 1 peringkat ranking 167 dunia. Nepal turun 1 peringkat ranking 177 dunia. Berikutnya Kamboja naik 1 peringkat ranking 179 dunia. Brunei ranking 183 dunia. Bhutan ranking 184 dunia. Bangladesh naik 1 peringkat ranking 186 dunia. Laos ranking 187 dunia. Berikutnya Mongolia ranking 188 dunia. Macau ranking 193 dunia. Timor Leste turun 1 peringkat ranking 197 dunia. Pakistan turun 1 peringkat ranking 198 dunia. Sri Lanka turun 3 peringkat ranking 203 dunia. Dan terakhir Guam ranking 46 Asia, turun 1 peringkat ranking 205 dunia. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup A,
Uzbekistan di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, diikuti Iran dengan koleksi 7 poin, Uni Emirat Arab dengan koleksi 4 poin, Qatar dengan koleksi 4 poin, dan Korea Utara dengan koleksi 2 poin. Klasemen sementara Grup B, Korea Selatan di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, diikuti Irak dengan koleksi 7 poin, Jordania dengan koleksi 4 poin, Oman dengan koleksi 3 poin, Kuwait dengan koleksi 2 poin, dan Palestina dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup C, Jepang di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, diikuti Australia dengan koleksi 4 poin, Arab Saudi dengan koleksi 4 poin, Bahrain dengan koleksi 4 poin, dan Indonesia dengan koleksi 3 poin. Top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun 2024, Al-Mus'ali memimpin dengan koleksi 9 gol, diikuti Son Heung-min dan Ayase Ueda dengan koleksi 8 gol. Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 pertandingan keempat, Selasa 15 Oktober 2024, Jepang versus Australia jam 17.35, Korea Selatan versus Irak jam 18.00, Cina versus Indonesia jam 19.00 live RCTI, Kirgistan versus Korea Utara jam 21.00. Jadwal pertandingan lainnya, Uzbekistan versus Uni Emirat Arab jam 21.00 live iNews TV, Iran versus Qatar jam 23.00 live iNews TV, Yordania versus Oman jam 23.00 dan Palestina versus Kuwait jam 23.00. Jadwal pertandingan Rabu 16 Oktober 2024, Arab Saudi versus Bahrain jam 01.00 live RCTI. Head to head 4 pertemuan terakhir Indonesia versus Cina, Indonesia kalah 0-2 versus Cina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002 tahun 2001. Indonesia kalah 0-5 versus Cina pada pertandingan Piala Asia tahun 2004. Indonesia dan Cina bermain imbang satu sama pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015 tahun 2013. Dan pertemuan terakhir, Cina menang 1-0 versus Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015 tahun 2013.